Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang tertarik meminang seri HP dengan mengusung kamera terbaik beresolusi tinggi sebesar 108MP, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 6 HP dengan kamera 108MP terbaik. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Realme 9. Ini nih pilihan HP Realme yang mendapatkan dukungan kamera terbaik beresolusi tinggi sebesar 108MP, di mana Realme 9 hadir membawa konfigurasi 3 lensa kamera belakang dengan masing-masing lensanya mengusung resolusi 108MP untuk lensa utamanya, plus 8MP untuk lensa ultrawide, dan 2MP untuk lensa makro. Kemudian, di sisi bagian depan, Realme 9 juga memiliki satu lensa selfie terbaik dengan resolusi sebesar 16MP. Gak hanya itu saja, Realme 9 juga hadir mendapatkan dukungan ruang penyimpanan internal lega sebesar 128GB. Untuk harganya, Realme 9 yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini turun harga di angka 2,8 jutaan untuk varian RAM 6GB per 128GB-nya. Sedangkan untuk varian RAM 8GB per 128GB-nya juga turun harga di angka 3,3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme 9. Xiaomi 12 Lite. Menjadi pilihan kedua seri HP dengan kamera 108MP terbaik, Xiaomi 12 Lite yang menjadi seri Xiaomi di jajaran segmen kelas HP menengah ini membawa 3 modul lensa kamera belakang beresolusi tinggi sebesar 108MP untuk lensa utamanya yang disandingkan dengan 8MP lensa ultrawide plus 2MP lensa makro dan memiliki fitur perekaman video hingga 4K. Ditambah, Xiaomi 12 Lite juga mendukung satu lensa kamera selfie beresolusi tinggi dengan mengusung resolusi sebesar 32MP, diklaim mampu memberikan hasil foto maupun video yang nggak mengecewakan. Untuk harganya, Xiaomi 12 Lite yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini dibanderol dengan harga di angka 5,6 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Xiaomi 12 Lite. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? Infinix Note 12 VIP. Ini nih pilihan seri HP Infinix murah di rentan harga 3 jutaan dengan mengusung kamera beresolusi tinggi dan memiliki ruang penyimpanan internal lega sebesar 256GB. Dimana untuk kameranya, Infinix Note 12 VIP membawa 3 modul kamera belakang terbaik dengan 108MP untuk lensa utamanya, plus 13MP untuk lensa ultrawide, plus 2MP untuk lensa deep sensor, dan satu lensa kamera selfie beresolusi tinggi sebesar 16MP. Gak hanya itu saja, Infinix Note 12 VIP juga memiliki keunggulan di sektor pengisian dayanya berbekal fast charging 120W. Untuk harganya, Infinix Note 12 VIP yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini turun harga di angka 3,7 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Infinix Note 12 VIP. Redmi
Note 11 Pro 5G. Berada di urutan keempat untuk seri HP terbaik dengan kamera 108MP, Redmi Note 11 Pro 5G menjadi pilihan HP mid-range Xiaomi yang dihadirkan mendapatkan dukungan 3 kamera beresolusi tinggi sebesar 108MP untuk lensa utamanya, plus 8MP untuk lensa ultrawide, dan 2MP untuk lensa makro. Sedangkan untuk lensa kamera depannya, Redmi Note 11 Pro 5G membawa resolusi sebesar 16MP. Kemudian, Redmi Note 11 Pro 5G juga hadir mengusung RAM sebesar 8GB dengan ruang penyimpanan internal cukup lega berkapasitas sebesar 128GB. Untuk harganya, Redmi Note 11 Pro 5G yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini turun harga di angka 4 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Redmi Note 11 Pro 5G. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm Redmi 8 Pro. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Ini nih pilihan HP Realme terbaik yang hadir mengusung kamera beresolusi tinggi di jajaran seri HP murah di rentan harga 3 jutaan. Di mana Realme 8 Pro hadir dibekali 4 modul lensa kamera sekaligus dengan resolusi lensa utamanya sebesar 108MP plus 8MP lensa ultrawide dan 2MP untuk lensa makro dan deep sensor. Gak hanya itu saja, Realme 8 Pro juga sudah mendukung fitur perekaman video hingga 4K. Kemudian di sisi lensa kamera selfie-nya, Realme 8 Pro membawa satu lensa dengan resolusi sebesar 16MP. Harganya, Realme 8 Pro yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini turun harga di angka 3,4 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme 8 Pro. Xiaomi 11T. Menjadi pilihan keenam atau terakhir untuk seri HP dengan kamera 108MP terbaik, Xiaomi 11T menjadi pilihan seri Xiaomi yang didukung lensa kamera beresolusi tinggi dengan fitur perekaman video hingga 4K dan memiliki lensa kamera selfie terbaik dengan resolusi sebesar 16MP. Di mana untuk ketiga lensa kamera Xiaomi 11T ini masing-masing lensanya beresolusi sebesar 108MP untuk lensa utamanya, plus 8MP lensa ultrawide, plus 5MP lensa telefoto, diklaim mampu memberikan hasil kualitas fotografi terbaik di kelas harganya. Untuk harganya, Xiaomi 11T yang menjadi seri HP dengan kamera 108MP terbaik ini dibanderol dengan harga di angka 5,6 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Xiaomi 11T. Nah, itulah rekomendasi 6 HP dengan kamera 108MP terbaik yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Okay, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fast.